Bagi terus Islam menyarankan mensunahkan memelihara rambut. Man kana lahu syarun falyukrimhu. Barang siapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Jaga rambut. Enak. Jadi memang memelihara rambut itu bagian dari sunnah. Sehingganya sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi kalau sudah banyak uban laki-laki disuruh kasih warna merah supaya masih tampak muda. Ya, pasukan-pasukan perang sebelum perang dilihat Nabi itu mana yang sudah beruban, kasih warna supaya nampak pasukan muda semua, takut musuh. Tapi kalau seandainya pasukan bertongkat beruban, kacau lahnya. Tambah semangat musuh melawan. Tidak. Islam. Jadi sidang jemaah, kenapa? Karena sunnahnya jenggot sekarang ini juga bagian daripada melemahkan mental orang-orang yang jahat pada Islam. Cubalah orang-orang yang jahat pada Islam itu yang berpikiran sesat, musuh-musuh datang ke suatu kampung, di kampung itu orang berjenggot semua. Coba lihat berapa hari datang di situ. Pakaian yang menakutkan musuh sunnah dipakai. Pakaian yang menakutkan musuh sunnah dipakai. Pakai jenggot, pakai jilbab dalam, pakai cadar, bawa Quran, itu mengerikan bagi mereka. Ini kampung orang yang memegang Quran semuanya. Dua harinya itu kabur itu. Ya nak? Saya sudah saya ceritakan balik di Kairo, sebelah saya bule, jenggot saya segini waktu itu. Ikut saya kata dia omong. Bule saya bentar ke bawah, iya. Ya. Kawin saya taruh ya. Itu sunnah. Jadi sidang jemaah, orang-orang Yahudi sekarang, anak mudanya, tren sekarang pakai kumis dan jenggot itu. Sesuai dengan hadis Nabi. Kenapa kita tidak? Ya, kau orang awak suka meniru-niru orang lain, tidak punya jati diri. Budaya kita pun gitu juga, ikut-ikut gaya orang lain. Awak kabule-bulean, orang bule pergi ke siko mencari orang yang berbeda jenyo. Tiba di siko bule kawe lo, alah, tu mukanya lari si ke mentawai lain, mentawai yang masih ada sisa-sisanya.